Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bray. Selamat beraktivitas. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan dan selalu diberikan keadaan yang baik, ya, Bray. Pada pagi ini saya akan membuat video tentang perawatan bahan bonsai serut yang masih di ground, ya, Bray. Nah, di sini saya melakukan perawatan bahan bonsai serut saya yang masih saya ground, ya, Bray. Nah, di sini saya melakukan pemotongan atau pemilihan ranting yang akan saya besarkan, ya, Bray. Oke, saksikan terus videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Maju terus perbonsaian Indonesia. Di sini saya melakukan pemilihan bahan bonsai yang akan saya besarkan, ya, Bray. Nah, untuk dahan-dahan yang sekiranya tidak perlu, itu saya lakukan proses pembuangan atau pemotongan, ya, Bray. Jadi agar tidak berebut unsur hara yang menyebabkan dahan yang lain atau dahan yang akan kita besarkan ini lambat dalam proses pembesarannya, ya, Bray. Jadi saya buang untuk dahan-dahan yang sekiranya tidak berfungsi, ya, Bray. Untuk dahan-dahan yang akan saya besarkan di sini akan saya lakukan proses perawatan. Untuk alat di sini saya cukup menggunakan alat gunting, ya, Bray. Nah, ini bonsainya jenis bonsai serut, ya, Bray, atau Strablus asper. Ukurannya ya lumayan besar lah, ya, Bray. Dia big size. Ini saya buang, ya, Bray. Dahan-dahan yang nggak penting itu saya lakukan proses pembuangan yang tujuannya agar tidak berebut unsur hara. Jadi sehingga dahan yang ingin kita besarkan ini itu cepat dalam proses pembesarannya, Bray. Jadi seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat, ya, Bray.
Oke, Bray. Itu tadi adalah tips perawatan bahan bonsai serut ya, Bray. Dan pemilihan bakalan dahan bonsai serut. Mudah-mudahan bermanfaat tipsnya. Salam satu hobi, salam bonsai, mantap.